Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Rian, Sisil Prominensis berjuang jadi Black Man. Ahai. Oke. Di video ini kali ini ya, teman-teman ya, di video ini kali ini. Jadi video kali ini teman-teman yang merasa jujur ya, kita kampanyekan permainan jujur ya. Merasa jujur, tidak pernah curang, tidak pernah pakai cheat, tidak pernah pakai guardian, like dulu video ini, like ya. Klik jempol ke atas buat video ini, jangan lupa subscribe. Di video ini juga ada giveaway seru nih teman-teman. Gue giveaway-nya ini teman-teman, gue beliin lu satu orang yang beruntung squad ini teman-teman ya. Squad terserah lu mau MU, Arsenal, pokoknya dua squad. Jadi gue ngasih 150.000 buat teman-teman yang beruntung. Ya gue beliin, lu mau squad apa? Mau squad Inter sama Juve, apa Juve sama Milan, apa Milan sama Barcelona, apa Munchen sama, terserah lu ya. Di video ini di giveaway, like dulu. Yang belum like, belum subscribe, gak bakal menang. Follow Instagram gue, @rentaka, ada di deskripsi juga ya. Jangan lupa juga untuk ikutan giveaway-giveaway di Instagram. Karena gue tiap hari gue giveaway di Instagram. Kemarin aja dua kali gue giveaway di Instagram dalam satu hari. Gue udah giveaway di Instagram tuh 100, pokoknya 100 akun lebih, udah baik banget teman-teman ya. Jangan lupa follow Instagram gue ya. Oke, okay, dan pokoknya like dulu, subscribe dulu, kemudian komentar di bawah ya, komentar di bawah gini teman-teman. Bang, di antara semua tim yang ada di, misalnya nih ya, ini kan ada di shop nih, ada MU, Arsenal, Inter, nah lu pilih dua, tulis di, bang gue milih MU sama Arsenal. Nah, kenapa gue milih MU sama Arsenal? Soalnya gue tuh favorit banget sama ini gitu-gitu ya. Kalian pilih dua nih di antara 8 tim ini. Bang, gue milih Inter sama Juve. Soalnya Juve itu tim gini-gini. Kalau Inter gini-gini-gini gitu ya. Jangan lupa Instagram kalian. Seperti biasa nanti gue random di YouTube comment picker, brother. Oke? Okay? Like dulu video ini, guys ya. Jangan lupa di like. Kalau kalian merasa kalian main jujur, nggak pernah curang, nggak pernah pakai game Guardian. Ah, hai. Oke, lanjut. Jadi, guys ya. Jadi lagi viral-viralnya nih teman-teman ya. Di DM Instagram nih ada nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nih ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang gini teman-teman ya. Jadi ada namanya mod teman-teman. Mod PES 2020 Mobile versi terbaru ya. Gua enggak mau ngajarin gimana caranya, gua enggak mau ngajarin di mana downloadnya, cara nginstalnya, kenapa? Karena itu apa ya teman-teman ya? Merugikan kalian juga teman-teman. Pertama, mod itu adalah aplikasi yang udah dikutak-atik, aplikasi PES Mobile yang udah dikutak-atik sama orang terus di dirampungin gitu dan bisa kita pakai lagi gitu ya. Gua takutnya aplikasi mod satu itu ada phishingnya. Phishing itu apa bang? Phishing itu pas kalian masukin data kalian atau kalian install aplikasi itu HP kalian ke phishing gitu. Jadi HP kalian itu data-datanya bisa ketahuan nama aplikasi apa sama orang yang bikin aplikasi ini gitu ya. Ataupun misalkan login akun PES kalian di aplikasi ini takutnya dia juga bisa tahu. Jadi akun kalian bisa diambil sama dia. Ataupun data-data lain penting di HP kalian, kalau kalian install aplikasi phishing bisa kelihatan sama dia. Kayak misal tentunya galeri kalian kelihatan, chat-chat kalian itu kelihatan di aplikasi phishing. Takutnya itu ya. Kedua, meskipun kalian misalnya udah install ini, kemungkinan terbesar kalian gak bisa pakai GP sama koinnya. Cuma tulisan 99999 aja ya, paham? Cuma tulisan 99999 aja tapi gak bisa dipakai. Jadi itu kemungkinan besar hanya tulisan aja ya. Ketiga, aplikasi mod ini bukan resmi Konami ya. Jadi dia cuma merubah data-datanya aja. Gue takutnya ada ya seperti tadi ada phishing dan lain-lain gitu teman-teman ya, untuk aplikasi mod ini. Dan ya aplikasi mod ini ya, sekali lagi ini bisa kalian, kalau kalian cek di YouTube, cari di YouTube, tulis aja mod PES 2020 Mobile GP Coin gitu, pasti banyak dan di tempat dia download. Nah nanti misal kalian buka tuh ya video, misal video salah satu channel yang membahas ini, kemudian ada link downloadnya, kalian buka itu, downloadnya itu susah sekali. Kenapa? Karena itu akan banyak sekali iklan teman-teman saat download itu, dan iklan itu juga pasti pas kalian buka situs download ini itu nggak langsung kalian bisa klik download gitu, kalian harus melewati beberapa detik. Dan itu satu, dia dapat untung. Dua, gue takutnya ada virus teman-teman. Tiga, saat kalian buka situsnya kan dia dapat untung juga ya dari iklan tersebut. Nah, gue takutnya ada virus yang masuk ke HP kalian ya, karena situsnya you know lah, situs-situs kayak gitu kan teman-teman ya. Ada juga iklan-iklan yang nggak bener gitu, maksudnya iklan nggak bener tuh di situs itu gambarnya kagak beres-beres gitu. Apalagi kalau lu semua yang ya di bawah itu umur gitu ya, kalau download di tempat-tempat kayak gitu gue takut brother ya, gue takut lu ntar melihatnya kemana-mana gitu.
Oke, paham ya tentang mod ya. Jadi sekali lagi, bang, gue pengen dong install bang. Satu, terserah lu, itu hak lu. Tapi gue takutnya ada phishingnya di aplikasi ini karena ini bukan resmi, ini udah diedit sama orang. Kedua, ini cuma bisa cuma jadi tampilan doang 9999. Oke, ketiga, ya pas lu downloadnya itu susah. Downloadnya susah dan downloadnya itu ya kalau nggak salah apa ya? Pokoknya adalah salah satu situs, pokoknya kalau kalian cari di YouTube cara hack CoinGP mod gitu ya pasti muncul kok ya. Oke, paham ya. Jadi lebih baik kata gua enggak usah. Oke, enggak usah. Karena itu mungkin cuma tampilan doang 999. Tidak bisa dipakai buat ngeroll. Yang kedua, ada yang namanya situs HackGP ya. Sekali lagi gua jelasin jangan masuk situs-situs ginian. HackGP CoinPass. Kenapa? Gini. Saat kalian misalnya klik di bagian generate gitu ya atau di bagian start coin, start GP gitu, start tambah coin, start tambah GP, kalian disuruh masukin akun Konami ID kalian di situs tersebut. Saat kalian masukin, kalian disuruh pilih kalian mau berapa GP yang diinjek. Mau 10.000 GP, 100.000 GP atau 10.000 koin, kalian disuruh milih sama dia ya. Nah, abis itu kalau kalian klik enter, nah itu data Konami kalian bakalan dapat, itu orang yang punya situs bakalan tahu dan bisa di hack akun kalian gitu, atau akun kalian, akun Konami ID kalian bisa diganti-ganti sama orang yang punya situsnya gitu. Jadi jangan pernah sekali-kali cari di Google hack coin GP terus kalian buka situsnya terus kalian terpancing untuk make situs tersebut ya, karena akun Konami ID kalian itu bisa diambil sama dia gitu ya, sama yang punya situs. Atau jika tidak minta Konami ID atau password, dia itu misalnya kita klik generate di sini teman-teman. Kita misalnya udah milih 100.000 koin, 5 juta GP, terus kita klik generate. Atau ya dia itu nyuruh kita untuk download aplikasi. Misal contoh, download aplikasi, pilih dua aplikasi di bawah untuk di-download. Misal contoh download aplikasi apa gitu ya. Kita udah download ya, dia dapat untung dari iklan. Dia dapat untung dari iklan ya, dia masukin iklan di situsnya, yaitu situsnya itu iklannya itu kita disuruh download aplikasi ya. Nah selanjutnya setelah kita download aplikasi kita nggak dapat koin, tetap aja akun kalian nggak bakal dapat koin. Jadi dia cuma ngambil untung dari kita mendownload iklan. Jadi dia tuh iming-imingnya tuh kita disuruh download dua aplikasi ini baru koin kita bakalan masuk ke akun kita. Jadi dia cuma minta nickname akun PES kalian. Misalnya nickname-nya Riantaka. Nah, habis itu gua klik generate. Nah, pas gua klik generate disuruh download dua akun sebelum koinnya masuk. Dua aplikasi. Gua udah download dua aplikasi tersebut, udah gua install, terus biasanya dia nyuruh setelah download buka aplikasi tersebut 5 menit, minimal 5 menit. Udah gua buka 5 menit, udah gua download aplikasi tersebut yang dia mau gitu ya, aplikasi iklan gitu. Kan dia dapat untung tuh jadinya tuh yang punya situs. Setelah gua download ya nggak dapat apa-apa gitu ya, jadi zong gitu ya. Jadi kita cuma ngasih untung ke dia, dia nggak ngasih koin atau GP ke kita. Jadi ada dua, satu kalau kalian pakai situs kayak ginian, satu akun kalian di phishing atau diambil sama orang yang punya situs, satu lagi kita cuma ngasih untung ke dia, dia dapat iklan, dapat download aplikasi ya kan, kita disuruh download aplikasi iklan tapi dia nggak ngirim GP sama koin. Jadi kalau untuk situs-situs seperti ini lebih baik jangan temen-temen. Oke, paham ya. Dan ya kalau untuk yang 99 ini aplikasi mod yang emang kalau download susah gitu dan takutnya ada apa-apanya di aplikasi ini, atau ya ini nggak bisa dipakai. Kalian mau ngapain kalau misalnya 9999 doang kalian nggak bisa ngeroll buat apa gitu kan? Paham ya? Oke, jadi buat yang nanya bang gimana cara nginstalnya, nggak akan gua kasih tau gitu karena ya ini aplikasi bukan resmi kan gitu kan? Paham lah kalian ya. Oke, jadi itu sedikit pembahasan gue tentang aplikasi ini ya. Jadi buat kalian yang mau download mod ataupun pakai situs penyedia hack GP coin, lebih baik tidak atau jangan gitu ya. Karena ya gak ada yang lebih murni daripada nimbun akun ataupun release carryover yang lebih banyak dapat GP, ataupun kalian mainin match yang ada di PES itu lebih gampang dapat GP. Paham ya guys ya. Oke, di sini 130 koin, gue mau roll di sini ya.
kalian aja dapat Lewandowski. Sekali lagi teman-teman, syarat giveaway yang tadi gue bilang kalian lakuin, kalian pilih 2 tim, komentar di bawah pilih 2 tim. Kenapa mau 2 tim itu? Jangan lupa juga IG kalian apa, ya. Nanti gue akan random di YouTube, random comment picker yang biasa gue buat random giveaway gitu teman-teman. Oke? Nah ini Manuel Neuer nih ya. Dan pemenangnya biasanya gue chatnya itu jam 1 atau jam 2 di IG, jam 1 atau jam 2 pagi ya gitu ya. Jadi masih pagi-pagi, kalian masih tidur kali. Biasanya banyaknya yang bales gue itu biasanya pagi-pagi gitu. Makasih bang akunya, makasih bang, makasih bang gitu-gitu ya. Oke? Paham ya guys ya? Dapat Neuer lumayan gue cuy. Mantap ini Neuer guys. Lanjut lagi lah. Moga aja ini dapatnya lebih mantap gitu teman-teman. Kita dapatnya wah ampas. Liga Prancis kan nggak ada di apa namanya, di box draw ini nggak ada Liga Prancis. Sekali lagi ya, gue penasaran cok. Gue pengen dapat Messi nih. Kayaknya Messi nih guys. Messi nih guys. Messi. Lionel Messi. Messi Messi. Oh nggak mungkin Liga Inggris. Nggak mungkin Messi. De Gea. Air Gea. Wah ampas udahlah. Disuruh stop berarti guys ya. Dapat Jones gue ya, jomblo ngenes. Aduh, dapat Ruben. Kalau Robin tuh ya seneng banget gue ya. Dapat Butko, bodo amat. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Thanks for watching, see you next time. Bye bye.